memiliki potensi yang ada di seluruh tanah air bisa kita latih, bisa kita bina untuk pada saatnya bisa menjadi pemain andalan Indonesia. Biasa ya mas, sebetulnya harusnya kalau bisa itu setiap tahun diadakan di setiap kota. Karena orang-orang seperti saya mungkin butuh kesempatan seperti ini. Karena dari sini saya bisa mendapatkan ilmu dari legenda-legenda bulu tangkis, terutama dari pemain-pemain Jarum sendiri. Dan sangat, sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Malah mungkin di daerah lain mungkin belum pernah ya. Mungkin kota Bogor salah satu kota beruntung ya bisa disinggahi oleh kegiatan seperti ini. Tanggapan saya untuk ilmu kepelatihan dari Jarum Foundation ini sangat berguna dan bermanfaat dan menambah ilmu untuk kepelatihan saya sendiri. Ya selalunya target dan tujuan coaching klinik juga pasti kan lebih mengenalkan lagi bulu tangkis kepada ya sebelum kita kenalin ke anak-anaknya kan pasti kan mungkin mereka kan butuh pelatih dan sebagainya. Pelatih nggak selalu pelatih di klub ataupun apa kan bisa juga lewat dari sekolahan juga bisa karena sekarang juga dari SD kan juga udah mulai banyak itu ekskul badminton gitu kan. Jadi dengan maksudnya lebih banyak Jarum menyelenggarakan coaching klinik di daerah-daerah ya otomatis mungkin kan dengan guru-guru di sekolahnya juga akan lebih banyak yang ikut dan mereka akan lebih tahu lagi itu tentang mungkin bermain bulu tangkis yang benar itu seperti apa gitu sih. Seru juga banyak pemain-pemain terkenal datang ke sini terus sama dapat pengalamannya juga ilmunya juga. Tanggapannya sih karena pelatihnya baik-baik terus asik bisa dikasih kaos sama makanan-makanan jadinya suka aja sekalian bisa dilatih sama pelatih pemain dunia. Dasar ini menjadi penting karena akan menentukan juga nanti si anak ini akan menjadi bagus atau tidak dalam mereka cara melangkah kakinya atau memukul dalam memegang grip raket itu.